Museum Negara. Ini adalah pintu utama Museum Negara Kuala Lumpur. Oke, jadi setelah kalian masuk, ini tiket dikasih bolong-bolong gitu ya. Museum Negara Batu Aceh. Oh, ada Batu Aceh. Batu Aceh. Batu Aceh ialah sejenis batu nisan berasal dari Aceh, Sumatera Utara. Asia Gendang Gansa atau Gendang Gansa. Batu. Ambil foto-foto di sini kereta Proton Saga. Proton Malaysia pertama. Ini ada manusia. Keraja Selangor. Oke. Tengkolak dendam tak sudah Kedah. Kedah. Tengkolak dendam tak sudah Perlis. Ini Kelantan. Kelantan biasa aja. Terengganu. Perak. Yang paling bagus mana? Ini saya suka Kedah. Kedah bagus. Kedah biasa simple. Kak, tiket satu. Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau orang Malaysia murah dikit ya? Kalau 2 ringgit, beza 3 ringgit saja. Beza 3 ringgit saja. Oke, jadi kalau orang Indonesia beza 3 ringgit tuh. Ya. Kasih ya. Bye. Ya. Unis Malaysia, tentara Malaysia, ini tentara Malaysia. Ini penjahatnya, komunisnya. Ada semua yang Melayu, Cina, India, Dayak. Bang, kalau mau lihat barang-barang lama dekat mana? Oh, dekat situ? Maksudnya lewat sini? Oh, terima kasih ya. Bang, orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, saya Lombok. Abang orang? Orang mana? Indonesia, Kerinci, Jambi. Oh, Jambi. Oke bang, semangat. Bye-bye. Orang Jambi, bro. Jom. Kalian boleh lihat video ini bila kalian mau lihat konter tiket museum. Ah. Kawan kedatangan Portugis ke Melaka. Oh. Au, ini keris-keris zaman dulu ini. Zaman perperangan dulu. Oh, sudah ada dari dulu ini. Batik-batik ini. Kebaya pendek dan sarung batik. Ini batu apa ini? Dia lagi jelasin. Enaknya kalau kesini ini pakai pemandu pelancong ya, sebab biar kita lebih paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Museum Negara Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa aku pagi-pagi di sini atau siang ya? Aku pun tak tahulah kenapa. Jadi apa-apa benda, jom sekarang saya bawa kalian melihat suasana di Museum Negara ini. Saya mulai dari depan. Di sini kalian boleh lihat ada lokomotif bekas kereta api ya. Jadi perlu kalian tahu, saya pun nggak banyak mau bagi tahu kalian soalnya saya kurang paham ya. Yang jelas saya datang ke sini untuk melihat suasana Museum Negara. Walaupun saya lama di Malaysia, tapi saya jarang pergi ke tempat-tempat wisata macam ini ya. Kalau kalian datang ke Malaysia, nanti kalian boleh coba datang ke sini apa aja yang ada di sini. Soalnya saya pun baru pertama kali saya datang ke sini. Jadi apa-apa benda, jom kita jalan dulu. Di sini kalian boleh lihat ada kereta api. Sekarang saya bawa kalian dulu ya. Sri Menanti. Tahun berapa kereta api? Aku belum lahir ini, kereta api sudah ada. Ini. 22102.
Oke, di sini aku mau beritahu kalian, bila kalian naik bus KL Hop on Hop ini, kalian boleh turun di sini. Nanti kita akan masuk nanti ke dalam sana ya. Tapi sebelum masuk kita lihat-lihat dulu sekitaran sini. Bus mini. Ini bus zaman dulu ini. Akar Holiday SDN BHD Jalan Dato Haji Hussein. Oh. Ini bus dibuat di Ipoh dulu, Bro. Jalan Ipoh KL. Duduk 10, 25 duduk, 10 berdiri. 35 penumpang. Oh. Banyak penumpang dia ya. Banyak penumpang bus ini, Bro. Pameran raja kita. Ini raja Malaysia ya. Presiden lain. Ini raja. Ini raja Johor ini ya. Ini lagi nih. Ini kereta api zaman dulu. Rumit kereta api dulu ya. Kepalanya ini. Oke, jadi ini adalah gerbang masuk dia. Ada meriam. Pintu utama Museum Negara. Ini adalah pintu utama Museum Negara Kuala Lumpur. Jadi kalau kalian mau ke sini, kalian boleh datang lah ya. Cium. Ini pertama kali saya masukin apa yang ada ini. Smoking. Sudah sampai di sini ya, tapi saya belum menemukan apa-apa di sini. Saya kesini dulu. Ini apa nih? Ini kereta api zaman dulu kayaknya. Oh iya, ini rumah kereta api zaman dulu. Kereta api gantung kayaknya ini. Tapi nah, di sini ada toilet. Toilet dia bersih ya. Nah, di situ ada restoran, tempat makan. Museumnya di mana ini? Prima Proton. Soalnya ini kereta pertama Malaysia ya, Suprema ini. Ada di sini. Ini juga ini Proton pertama di Malaysia. Ada pameran di sini. Ini boleh naik enggak sih? Ini boleh naik. Dipamerin nih. Jadi kalian boleh ambil foto-foto di sini kereta Proton Saga. Proton Malaysia pertama. Ini kereta apa pula ini? Pameran raja di depan. Beli es krim. Harga es krimnya berapa? 8 ringgit. Murah ya. Jom kita sini dulu. Museum kapal. Ini ada museum kapal. Perahu zaman dulu. Pejabat Museum Negara. Oke, di sini bagian pejabat dia ya.
Jadi sekarang saya nggak masuk ke sana soalnya di sebelah sini bagian pejabat dia. Oke, di sini saya belum melihat sesuatu yang wow ya. Hanya pas masuk tadi saya menemukan kereta api dan ini. Sini ada ETR. Kayaknya makam di atas ini. Ya, sini sedikit ya. Ada meriam-meriam gitu ya. Pas perang dulu. Oh, ada makam nih. Makam siapa nih? Oke, di sini ada makam, bro. Batu Aceh. Oh. Ada batu Aceh. Batu Aceh. Batu Aceh ialah sejenis batu nisan berasal dari Aceh, Sumatera Utara. Batu-batu nisan ini telah diukir oleh orang-orang Melayu Aceh sejak abad ke-15 hingga 19 masih. Wow, batu Aceh tuh. Ini batu Aceh nih, dia yang ukir nih, orang-orang Aceh. Mantap. Ada suruh ini rumah Melayu. Bang, kalau mau lihat barang-barang lama dekat mana? Oh, dekat situ. Ya. Maksudnya lewat sini? Ya, lewat sini di lokasi sana. Oh, oke, makasih ya. Bang orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh, saya Lombok. Abang orang mana? Indonesia, Kerinci, Jambi. Oh, Jambi. Oke, Bang, semangat. Bye bye. Orang Jambi, bro. Jom. Kalian boleh lihat video ini bila kalian mau lihat counter tiket museum. Ah. Kalian boleh lihat kapal ini bila kalian boleh mau masuk ke lihat suasana museum. Ini museumnya ya. Dan enaknya lagi di sini kalian boleh langsung naik MRT. Wow. Kalau kalian mau datang ke museum ini, kalian boleh naik MRT sini. Museum Negara, MRT Museum Negara. Nanti kita akan lihat di dalam ya macam mana. Dan ini kapal zaman dulu kayaknya. Mantap, sudah ramai datang.
tiketnya beli di mana? Bang, sudah buka sini, di sini. Sudah. Di sini. Di sini tanggal 1. Oh, oke. Okay. Kasih ya. Jom. Sekarang saya bawa kalian dulu masuk ke museumnya. Kita kayaknya beli tiket. Oke, tiket gitu ya. So dia berhadapan langsung sama KL Central kayaknya. Sekarang saya bawa kalian naik dulu sebab kita mau lihat suasana museum negara. Depan IKL Central dia ya. Terbaik. Oke, di sini berapa harga tiket masuk? Jadi biar kalian nggak apa-apa, kalian harus lihat di sini maklumat informasi. Saya akan bagi tahu, dibuka setiap hari. Waktu melawat jam 9 pagi, tutup 5 petang. Waktu terakhir pembelian tiket jam 4.30 petang. Hanya ditutup pada hari pertama dan kedua raya Idul Fitri. Dan hari pertama raya Idul, bacalah sini. Jom. Kita beli tiket dulu, berapa harga tiket dia? Konter tiket tunai saja. RM2 saja. Harga dewasa 13 tahun, RM2. Warga emas dan orang Kelainan RM1. Oke, untuk orang Malaysia dia bagi harga murah bro ya. Tapi kalau bukan warga negara RM5. Kanak-kanak RM2 saja. Jom kita beli tiket dulu. RM5 ya. Oh, ini apa ini? Halo, kakak, tiket satu. Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau orang Malaysia murah dikit ya. Kalau RM2, beza RM3 saja. Beza RM3 saja. Oke, jadi kalau orang Indonesia beza RM3 tuh. Ya. Kasih ya. Ya. Nah, kita udah dapat tiket museum negara ini. Jadi setelah kita dapat tiket nih, orang lagi ngantri-ngantri untuk beli tiket. Jadi buat kalian yang mau masuk ke dalam, kalian guna tiket ini ya. Nih, orang sudah mulai rame jam 10. Orang udah mau masuk lihat museum negara. Lihat dari pelancong-pelancong. Oke, sekarang saya masuk dulu ke dalam. Untuk masuk ke dalam kita tunjukin tiket ini. Tenor Green. Halo.
Sudah. Satu orang ya. Sudah. Oke. Okay. Oke, okay, jadi setelah kalian masuk, ini tiket dikasih bolong-bolong gitu ya. Museum Negara. Museum. Mulai dari sana. Nah, di sini ada aturannya. Kita mulai dari sini. Ada apa di sini? Cuk. Sebelum saya masuk, saya kasih lihat dulu. Enggak ada apa-apa di sini. Oh. Oke. Okay. Sini ada pohon. Pohon apa pula ini? Pohon, ini pohon. Oh bukan, ini macam duplikat ya, bukan pohon. Kayaknya ini pohon perang zaman dulu, bro. Ya kan? Oke, sekarang saya lagi di sini di pohon-pohon zaman dulu, apa pula ini pohonnya? Kalau pohon ini kayaknya asli ya. Ya ini pohon asli, mungkin zaman perang dulu ini. Tapi kalau yang lain ini kayaknya duplikat ya. Tulang apa nih? Oh ini kayu-kayu. Tulang manusia, kayak kayu ini, kayu ya. Batu, batu Toresco, batu Andas Anfil. Zaman politik, zaman batu awal. Oh, alat terpihak. Batu pun ditaruh museum, bro. Dari mana batu-batu ini? Tulang gajah, tulang apa ini? Masyarakat mengumpul dan memburu. Wow. Ini pun ditaruh di sini ya. Cobek-cobek zaman dulu nih, bro. Bukit Kepala Poding, Kedah. Tembikar. Macam-macam ada sini. Oke. Manusia kerak. Jadi ini ada manusia kerak. Ya, manusia kera zaman dulu. Ada anaknya. Batu zaman apa nih? Pangkalan Kempas Negeri Sembilan ini dijumpai berdekatan dengan kubur Syekh Ahmad Majnun. Dijumpai juga jadi boleh pegang kan? Di Malaysia, gendang gansa atau gendang rongsa.
Batu. Ini apa ya? Hasilnya enggak besar. Cuman batu-batu aja banyak kan. Coba kita sebelah sana apa yang ada. Oh, sampai atas. Atas juga ada. Keluar. Ada? Ini keris-keris zaman dulu ini. Zaman perperangan dulu. Ini keris Majapahit kayaknya. Oh, ini ada golok. Dirawat ya. Nah, ini celurit. Oh, bukan. Ini apa namanya ini? Oh, di sebelah sana atau di sana ya. Penasaran pula aku namanya ini. Kelawang Pucuk Berkait nama dia ini ya. Jadi di sini parang jengkok. Ini parang jengkok. Ini satu parang lading. Oke. Keris Jawa. Wow, ini keris Jawa, bro. Oke, ini keris Jawa. Ini apa nih? Rencong Aceh. Oh. Ini Aceh punya. Orang Aceh ini banyak di sini ya, di Malaysia jadinya. Tapi kenapa di Malaysia nggak banyak keturunan Aceh ya? Betul nggak sih? Sebelah sini apa nih? Dari Lombok nggak ada ya? Keris Semenanjung. Oke, ini keris Semenanjung. Keris Jawa nggak ada? Keris Panjang. Tumbuk Lada. Oke. Ini Tumbuk Lada nih. Kita kesini dulu, baru kita kesana. Ini apa nih? Sundang. Sundang adalah jenis keris. Terus apa nih? Zaman perang dulu lah. Sundang. Bagus. Wayang, patung wayang kulit, penyandar perahu diraja. Oh, sudah ada dari dulu ini, batik-batik ini. Kebaya pendek dan sarung batik. Para mim.
tempat. Apa nih? Pengasana. Melayu hilang di tak Melayu hilang di dunia. Orang Melayu guys, orang Jawa, orang Melayu, saya orang Lombok. Ini batu apa nih? Makara. Cuk, kita keluar dulu. Jadi di atas ada apa ya? Exit keluar. Lewat sini pun boleh. Bisa pergi makan apa. Keluar. Kita naik dulu. Sini ada tulisan sini. Museum Negara dibuka oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku Set Putra Ibni Alang. Di atas ada apa? Galeri-galeri C masuk in. Dan kita masuk sebelah sini dulu. Sini ada peta. Peta laluan kedatangan Portugis ke Melaka. Oh. Lisbon, Afrika. Atlantik Selatan South. Laluan Kamboja, Kamboja Road, laluan Filipina. Laluan Brunei, Lilin Mas Kapur. Laluan Jawa, beras daging, bahan, makanan, senjata. Jadi Portugis itu ke Melaka dulu. Lisbon, dari Lisbon. Aceh. Melaka, dia langsung ke sini. Siam, Kamboja. Okay. Bandas Jawa, Jawa Palembang, Sumatera, Jawa Borneo, Filipina, Filipina di sana, Filipina paling besar. Pertanyaan ini. Ini Portugis nih. Ini kapal dia nih. Model kapal Portugis Flor. Ini kapal dia nih. Boleh. Ini
Enaknya kalau kesini ini pakai pemandu pelancong ya, sebab biar kita lebih paham ya. Ini punya kursi-kursi. Keluar. Meriam. Meriam. Ada orang jaga. Ini Meriam, Meriam. Tahun 890. Siapa nih? Lagi ngelapor deh. Sepeda. Sepeda dari Jawa. Tore Getah, oh ini orang Tore Getah. Ini Tore Getah dari dulu ada lah ya. Menore Getah, getah asli diperoleh apabila pokok getah ditoreh dan mengeluarkan susu. Dibuat patung. Ini apa nih, boleh dipijak ya? Mesin apa ini? Saya tak tahu ini mesin apa ini. Oke, di sini ada basikal tentara Jepun. Tahun 1941. Macam mana dia simpan? Dia punya tayar masih boleh ya. Oh, masih fungsi bro. Lama ya, 1941. Mantap. Ini apa nih? Tentara Jepang. Pakaian askar Jepun. Kayaknya kita keluar dulu sebelah sini. Masukin galeri. Ya, di sini lagi sekolah. Lagi sekolah ya, bro.
sekolah. Komunis Malaysia, tentara Malaysia, ini tentara Malaysia. Ini penjahatnya, komunisnya. Tentaranya. Ini siapa nih? Home God. Oh, penjaga, dulu penjaga God. Dihargai ya. Tuh, buat patung dia zaman dulu. Pasukan Home God telah ditumbuhkan di bawah undang-undang. Keren. Merdeka. Nah, kita sudah sampai di sini, tanah Melayu. Ini yang pertama bilang merdeka. Merdeka, kemerdekaan, merdeka, merdeka. Tanah Melayu. Orang lagi nonton movie. Ada kopiah-kopiah. Nama-nama dia ini Tanjak Lang Menyongsong Angin Pahang. Oke, ini Menyongsong Angin Pahang. Destar Dendam Tak Sudah, Negeri Sembilan. Setanjak Beluk Keraja Selangor. Oke. Tengkolak Dendam Tak Sudah, Kedah. Kedah. Mengkolok Dendam Tak Sudah, Perlis. Ini Kelantan. Kelantan biasa aja. Terengganu. Perak. Yang paling bagus mana? Ini saya suka Kedah. Kedah bagus. Kedah biasa, simple. Oke, sudah selesai? Oh belum. Sini ada lagi bro. Ini kursi siapa pula ini? Kursi speaker. Speaker. Ada semua yang Melayu, Cina, India, Dayak. Cina. Cina. Bagus batik nih. Dusun Tanah Kuala, Sunyi Sabah. Sabah, bagus. Oke, sudah selesai saya lihat-lihat. Jadi sekarang saya mau turun dulu. Kita sudah selesai lihat museumnya. Kita boleh duduk-duduk di sini macam orang-orang ini. Dia akan duduk-duduk ya. Tapi di sini aku enggak ada masa untuk duduk-duduk. So, sekarang saya akan bawa kalian untuk keluar lewat sini dulu. Kedai. Dia langsung sampai sini. Dia keluarnya. Jadi di sini kita boleh beli-beli dulu. Apa yang kalian mau beli, belilah di sini ya.
mungkin ada yang kita mau beli. Bagi kalian melancong-melancong, kalian boleh beli dulu. Baju batik semua, bro. Terus tuh, kita keluar dulu. Oke, jadi setelah kalian keluar, di sini tanda pemameran sementara. Udah mulai rame dah. Kita boleh ngopi di sini. Promo 14 toran RM25. Di sini ada tempat kalian makan atau ngopi-ngopi di sini. Jom. Saya bawa kalian naik dulu atas. Gede apa ini? Wah, bagus ini. Restorannya bagus, bro. Makan macam sarapan, tinggal makan mie. Oh, mie ini ke nasi padang gitu kayaknya. Nasi padang sayur mayur ada. Mantap, kita boleh makan. Oke, bila kalian lapar atau apa setelah kalian lihat museum negara, kalian boleh lihat video ini macam mana aku sampai ke tempat ini. Di sini kalian boleh makan sepuasnya, tapi bayar ya, jangan nggak bayar. So di sini aku keluar sedikit. Oh, ada ruang VIP. Ada ruangan VIP, kalau kalian bosan apa kalian boleh datang makan di sini. Sini ada apa nih? Keluar bro. Berhenti pemeriksaan. Toilet apa semua sudah tersambung. Sini kalian boleh naik kereta api. Tuh. Kalian boleh naik kereta api apa nih? Sini ada kereta api ditaruh di luar. Coba kita lihat dulu suasana dekat sini. Apakah kita boleh naik bus hip hop di sini? Jom. Sini tempat naik Grab. Ini ada juga museum ya, Museum Teknologi Dunia Melayu.
tempat beli tiketnya ada di sebelah sini. Kantor tiket museum. Oke, jadi begini suasana di sekitaran Museum Negara. Buat kalian yang mau datang ke sini, kalian boleh datang lah ya. Suasananya bagus. Saya sudah masuk tadi dan bus-bus pun ada di sini. Nonseng. Oke, buat kalian yang mau datang ke sini silakan datang. Kalian boleh datang ke sini menggunakan MRT atau Grab atau bus KL Hop. Nah, ini anak-anak sekolah ramai ini. Oke, jadi begitulah suasana Museum Negara. Buat kalian yang mau datang ke sini silakan datang. Jadi apa benda, saya akhiri video ini sambil sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye.